Untuk kamu yang pernah hadir, apa kabar? Lama tak bersua, lama tak bertukar kabar. Sekarang mungkin kamu sibuk mengurusi hal-hal penting yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Ataukah kamu sengaja menjauhiku? Entahlah, bagiku tak mengapa. Aku tahu, pertemuan dan perpisahan kita pastinya sudah dirancang sedemikian eloknya oleh sang semesta. Tapi sampai detik ini pun, aku masih bertanya-tanya pada diriku. Kenapa Tuhan mentakdirkan aku mengenalmu hanya setengah waktu saja? Mungkin inilah cara aku diajarkan tentang keikhlasan. Selepas kepergianmu, aku jadi pandai merangkai kata, menggabungkan kalimat demi kalimat menjadi bait-bait puisi. Tapi sayangnya, kamu tak ada lagi di depanku mendengarkan aku berpuisi dengan riuh tepukan tanganmu. Aku tak menyalahkanmu atas perpisahan ini, tapi hanya saja aku menyalahkan hatiku. Kenapa terlalu cepat nyaman atas dirimu? Ya, kamu terlalu baik untuk aku sepelekan. Kamu terlalu istimewa untuk aku tiadakan. Semenjak kamu bilang, kita jadi tepat baik saja ya. Mulai saat itu, setiap harinya, aku berusaha mengikhlaskanmu. Setiap harinya, aku berusaha merelakanmu. Dan setiap harinya, aku berupaya mengabaikanmu. Tapi tak semudah itu. Aku masih tersesat jauh di hatimu, mencari jalan keluar, tapi sudah terlanjur nyaman. Aku masih saja meminjam namamu di sepertiga malamku, melangitkan doa-doa yang kusalibkan lewat sujud terakhirku, berharap kamulah pendampingku menuju surga. Mungkin inilah satu-satunya cara memperjuangkanmu, berupaya sekuat tenaga, bernegosiasi dengan pemilik hatimu yang sesungguhnya. Aku mencintaimu dengan tulus.